Dari untuk istri soleha. Baiklah, Bang. Praktis, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy TK. Oke cuy, bagaimana kabar kurang hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy. Seperti biasa saya cakap, jangan lupa cuci tangan dan selalu jaga SOP pastinya cuy. Oke, kemarin kita mereaksi ini cuy, Ustadz Syamsul debat ya. Saya salah kemarin cuy, saya mengatakan Ustadz Syamsul aja gitu ya, padahal ada debat gitu ya. Saya pikir debat itu kesambungan dari lawa ya, debat lawa gitu, ternyata enggak gitu ya. Jadi saya minta maaf banget cuy ya. Dan ternyata penonton suka gitu ya, banyak yang suka gitu ya, banyak malah banyak teman-teman kita memberikan saya link di Instagram yang video-video yang lainnya lagi gitu cuy ya. Wah, itu menarik sih menurut saya cuy ya, itu salah satu hal baru di channel NDTK cuy, itu menarik banget ya. Dan kali ini saya akan mengabulkan permintaan kurang yang cukup banyak banget cuy ya. Jadi kalau saya nggak kabulkan nggak enak juga gitu ya. Jadi saya berusaha banget untuk mengabulkan permintaan kurang yang satu ini cuy, yang mana kita akan mereaksi Lawa Keder 2 yang persembahan Josan cuy ya, persembahan Josan 2013 di sini cuy ya, tapi diupload 2020 ya. Oke, ini durasinya panjang cuy ya, seperti youtuber-youtuber lainnya yang sudah mereaksi video ini. Saya nggak tahu cuy, banyak teman-teman saya dari youtuber Indonesia mereaksi ini, tapi masih banyak orang yang meminta saya untuk mereaksi ini juga gitu ya. Karena mungkin begini cuy, channel itu mempunyai karakter masing-masing, termasuk saya cuy. Kurang bisa komentar di bawah, karakter channel NDTK itu macam mana? Kelebihannya apa, kekurangannya apa gitu ya, korang bisa komentar di bawah ya. Oke, dan terima kasih banyak buat korang yang baru bergabung di channel NDTK. Selamat bergabung di channel ini cuy ya. Dan kalau memang suka dengan video ini silahkan di like dulu dong cuy ya. Kalau nggak suka dislike aja lah ya, dislike aja. Dan jangan lupa subscribe juga cuy. Dan tak lupa juga cuy, korang follow sosial media yang saya cantumkan di sini cuy. Oke, supaya korang bisa mengirimkan saya link atau memberikan saya masukan gitu ya. Pokoknya banyak ya, banyak fungsi dari sosial media sebenarnya cuy ya. Dan ya, tanpa berlama-lama lagi cuy, karena ini durasinya panjang banget ya, saya akan bagi dua cuy ya. Saya usahakan di pertengahan saya bagi dua ini cuy, karena durasinya 40 menit ini, panjang juga ini cuy. Oke, jom kita tengok videonya. Oke, videonya udah siap dan seperti biasa kita hitung mundur lagi. Cuy. 3 2 1. Pung. Josan. Johan Sizan. Coy, buka lampu tak bagi tahu. Baru dah kacap. Tunggu dulu, cuy. Tunggu, kita naikkan volume ini kok kecil banget ini. Oke. Mungkin video originalnya memang kecil aja ya. Menghindari copyright ini. Nama I Nazmida. Johan. Pakai jilbab lagi. Pakai tudung lagi. Nazmida Jahanam. And first of all, I sebenarnya memang orang yang tak pakai tudung. So I ada sebab pakai tudung ni tak selesa sangat. Gini cuy, ini sebenarnya realita gitu ya, sebenarnya realita banget cuy. Tak tahu kenapa ya, kalau perempuan memperbaiki tudung gitu ya, memperbaiki tudung macam ini, kenapa harus matanya dengan bibirnya yang goyang gitu loh, atau gimana bentuknya gitu ya. Ini realita sih, makanya saya ngakak gitu. Tak biasa kayak tudung. Iya. I pakai tudung ni ada sebab. Okay, ada sebab ya. Nak cerita sikit. I ada seorang boyfriend daripada Indonesia. Kaya bapak kau.
Indonesia. Nama dia Nazmi Martopo Kartijo Walakasura. Panjang banget. Nama dia, tapi saya panggil dia Nazmi je. Macam mana saya kenal dia? Saya kenal dia dekat sebuah kelab. Coy, mulut kelab malam. Terus kelab apa? Saya kenal dia dekat kelab Dalam Istan. Kelab siang lah. Kelab siang. Saya tak lupa masa tu. Oh yeah. Masa saya kenal dia tu, that time I was swimming. Yeah. Lentur banget Johan di sini sih. Kayak mungkin mendalami karakter banget ya jadi perempuan. Swimming, 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 swimming. Sampai kat batu tu I pusing kubuk, faham? I tendang. Ke belakang pula. Masa ke belakang tu I sempat betulkan tudung. Dah ke belakang, tiba-tiba saya nampak Nazmi ni jalan. Saya macam, Randi Panggalila. Randi Panggalila. Terpegul tengok dia, tergantung kat batu belakang. Saya pun lemas. Gini dulu je ya. Ini yang kenapa saya suka sangat lawakan dari Joe Sanchez. Bukan karena mereka berdua saja. Persembahannya kelakar, tapi mereka sendiri saja itu bisa kelakar gitu ya. Itu kelebihan mereka cuy ya, lawakan mereka, karena mereka bisa menguasai yang namanya stand up juga cuy, stand up comedy. Macam ini stand up comedy ya, bisa dikategorikan gitu. Kali pertama pertemuan saya dengan dia, dia yang tolong saya masa saya lemas, Macam mana dia tolong? Pakat-pakat lemas! Itulah kali pertama pertemuan I dengan dia. Yang seorang lagi ni pula. Seorang lagi nama dia Nazman. Nak cerita Allah. Bila duduk kat bawah. Gua ajar kau pas ni. Okay, nak cerita pasal Nazman. Tadi I dah cerita pasal Nazmi tu. Itu boyfriend pertama. Tu alur ceritanya gimana ni? Dua cewek ke? Dua cewek, dua cowok? Atau gimana sih? Ma, I, sebenarnya, ini tuh, boyfriend I yang kedua. Ya. Macam mana I kenal dia? Yalah, mestilah I keluar dengan Nazmi dulu. Ulang alih. Macam mengenang apa di rumah pula. Jadi I keluar. Tiba-tiba hari itu, Nazmi ajak I balik rumah dia. Coy! Cakap I buat maksiat mana tu? tak suruh sini balik rumah buat maksiat. Okay. I nak prepare peti ais dia. Boleh tak jangan masuk? Ini sebenarnya tengah malam cuy, saya harus tahan, apa namanya, jangan terlalu besar tawa gitu ya, semua orang nanti bangun gitu. Ini berlebihan banget sih. Oke, di sini saya sudah paham cuy, sebenarnya perempuan ini satu, boyfriendnya ada dua gitu ya. Tak tahu di Indonesia satu kan, di Malaysia satu gitu ya. Tapi mereka yang berani ya sebagai. Okey. Ai sampai je rumah dia, Nazmi pun tak tekan. Oh, banyak dia punya password rumah orang kaya, okey. Tekan kaki ai. Allah bergurau-gurau pula dengan ai. Buka je pintu, nampaklah si Nazmi ni. Tengah angkat berat ni, angkat besi ni. I tengok, oh my god. Oh, macam gitu kan. Dia angkat. Yang I pergi sini tak naik. Yang pergi sini, sob hidung dia pergi. Itulah begitu. Lepas tu, I pun duduk rumah dia, duduk temenung kejap, tengok line clear, Nazmi pula. I pun try Nazman. I buat-buat ambil ni, ambil remote TV. Mana remote TV ni? Oh, saya pegang dia. Oh, kental kau. Gitu. I pun macam,
Lepas tu start daripada itu pertemuan sama I, I pun couple. Dia sanggup jadi apa ni, I punya boyfriend yang kedua. Jadi cinta kami, jadi cinta tiga segi. Si Nazman ni pula, dia punya kaya lagi lain macam. Setiap sejam sekali dia beli I rumah. Setiap lebih banget. Setiap jam beli rumah gitu ya. Udah paham gue cuy. Ini siapa namanya, cowok ini, orang Indonesia ini, satu rumah gitu ya. Dia datang di situ, dia lihat di sini lagi nge-gym gitu ya. Sampai ai balik rumah, perempuannya satu ya. Banyak dia kucing rumah, tak tahu nak balik rumah mana. Ai pun tidur lah bus stop. Lah bus stop pun dia beli, okay. Bila dua-dua dah jadi milik ai, kedua-dua harta diorang ni dah jadi duit ai, apa lagi nak buat? Kita sama-sama orang kaya orang ni dengan menggunakan racun jatuh. Jadi pembunuhan kita akan bermula dengan membunuh si Nazmi dulu, okey? Siapa Nazmi? Sinetron. Tak cukup manja. Hola. Halo abang. Nazmi dah. Apa? Kat mana? Oh, beli kat rumah. Kenapa telefon tak bagi tahu? Kenapa telefon tak bagi tahu gitu ya? Halo, 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 Nazmi dah. Halo. Kejap bang, kejap bang, kejap bang. Letak dulu, letak dulu. Bang, kejap lagi Nazmi dah nak call. Ya, senang senang. Bagi tahu dulu baru kita telefon. Abang. Ya. Nazmina nak jumpa abang ni. Ya, datang rumah sih. Nak bagi sesuatu ke abang. Okay. Sesuatu apa? Sesuatu yang tak pernah Nazmina bagi ke abang. Oh. Aduh lala. Dari hari birthday ni yang tak ini hari baru kasih. Macam gila, macam gila. Jawabannya. Oh, memang enak. Abang sudah tidak sabar lagi, sayang. Okey, abang tunggu kat rumah. Nazmina datang sekarang, okey? Cepat ya, abang sudah tidak sabar. Yeah. Tak sabar. Bye, bang. Nampak tak? Tanda-tanda orang nak mati. Iaitu tak sabar. Kreatif ya, kreatif mereka ini. Bisa buat tema analog seperti ini juga kreatif banget. Romantis sangat deh. Tintong. Belajar. Tintong, tintong. Tintong, tintong, tintong. Salah satu orang yang nak kena. Tintong, tintong, tintong. Ya, abang datang. Tintong, 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 tintong. Ya, yuk, yuk, ayo. Wah, ini laki-laki berdua ya. Lama-lama sedap molot cakap. Kau yang tarik tangan aku? Tadi. Asal ni, kau kenapa ni? Kenapa ni? Tak pernah-pernah kau tarik tangan aku. Kau tarik tangan aku. Kenapa? 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 Dia mau cium seperti. Katanya kamu ke JB, Ostensen. Ostensen tu apa? Luar. Outstation. Apa kali baca outstation? Sebut. Outstation. Katanya kamu ke JB? Aku tak jadi. Besok aku outstation. Pergi malam ini deh. Malam ini aja pergi. Kenapa? Tapi ini kan kerja aku. Nazmida mau datang ke rumah. Nazmida mau datang ke rumah. Ya, cakap kenapa? Kenapa? Ya Allah, aku datang ke rumah. Kau ke rumah. Oh, aku kena kemas rumah. Nanti datang. Itu duduk. Nazmina itu kan ceweknya saya. Yeah. Kenapa kamu yang bersihkan? Kenapa ya? Okay. Aku cuma cintanya ini kayak gak diketahuan ya. Tak salah kan? Bukan orang ketiga ya. Care itu bahasa Melayu. Ya pokoknya nanti bila dia kemari, kamu ke bilik ya. Ya usah lo, terus bilis. Boleh aku duduk sekali lepas. Aku dengar kau ngomong. Tak bisa, katanya dia memberikan saya sesuatu yang tidak pernah diberikan. Kenapa kamu yang Sorry, dia tak pernah berikan. Pokoknya kalau dia datang kamu ke bilik ya. Okey sajalah.
Macam mana aku nak beli? Oh, datang. Loh, sampai. Bunyi loceng. Dekatnya bunyi loceng tu. Abang datang sayang. Yang ini pasti benar. Abang datang. Ya, abang datang. Mana? Kayak film kartun. Wah, serupa anjing mau berak. Nasmida, abang, sebenarnya aku sedang ingin kenapa menyakit itu? Abang, Nasmida bilang ada sesuatu. Tunggu dulu, jadi gue bernapas dulu. Oke. Sabar, apa sabar? Lu tak sabar, bang. Nasmida. Nasmida. Abang, tiap senyap. Nasmida, ya di sini saja. Di sini saja. Ya, Nasmida. Oh, abang. Lupa Nasmida nak salam abang. Ya, salam. Salam ya, soalim. Yo, mama apa ni, bang? Kenapa? Mama ni, lucu sangat loh. Sayang banget. Gue sama lu. Enggak ada harga loh. Okey, Mida buat air dulu, okey? Oh, bagi dulu sih, baru minum. Harus ya, dah harga. Minum dulu lah. Ya, 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 menang, ya, menang. Tapi, pantas ya. Baik, bang. Wow. Abang. Ya, Nasmida. Abang nak minum air apa? Kalau Nasmida yang bikin, racun pun akan keminum. Baiklah, bang. Zizan lebay banget. Oh, kacau je, kacau, kacau je. Perutnya dendeng, perutnya dendeng. Oh, Allah. Oh, Nasmida, perut dendeng. Mida. Jangan buat apa-apa dengan Mida. Mana Mida? Kau buat apa-apa? Kau buat apa dengan Mida? Dan kamu ni kenapa sih? Mida itu kan ceweknya saya. Nasmida bikin air. Dia okey kan? Kamu yang risaunya kenapa? Tak ada bimbang-bimbang. Okey, ini rumah kita. Aku tak nak berlaku maksiat dalam rumah kita. Lah, tak terlalu sinar, ingat. Ya, yeah, satu rumah kan ceritanya. Pokoknya, dia bikin air. Aku mau iwa peyek bentar. Iwa peyek? Ya. Iwa peyek apa? Iwa peyek. Iwa peyek. Berak. Oh. Macam terus. Di sana orang panggil iwa peyek lah. Di sana iwa peyek. Habis kalau bayar 20 sen, nak apa rasanya? Nak apa? Iwa. Gue baru tahu ternyata iwa peyek itu berak ni. Iwa peyek. Iwa peyek. Berak. Aku mau peyek dulu ya. Aku mau sakit perut ni. Perutnya dendung. Okey. Kamu dah gimana tu? Kamu jangan ulang, tumbuk kok kamu. Naya macam mana Nasmida? Nasmida, okey. Yeah. Sikit. Mida, abang sebenarnya... Abang Nasmida, ya. Dia bisa lompat kayak gitu ya. Mida, abang sebenarnya abang Nasmida, sayang. Sorry, saya maafkan abang saya, sayang. Abang Nasmida kata abang memang tak ada, abang memang auspicious. Ya, sepatutnya abang auspicious tapi tak jadi, sayang. Besok, sayang.
Ini jodoh kita sayang. Jodoh kita sayang. Tidak, kalau tak jumpa maknanya dia bodoh sayang. Ya. Okay, dah tahu. Abang ni mana? Dalam bilik. Dia. You are the yeah. You are the yeah. Saya tahu macam mana saya tahu ni. Saya selalu pergi dinner dengan dia. Maksud? Antara yang buat dia. Terus terus saya. Jangan macam tu saya. Sayang saya. Abang sangat berkecil hati dengan saya. Sayang. Sayang. Sayang saya. Lazmi cakap tadi. Mama minta maaf. Saya macam ni dengan abang cakap. Tadi Nazmi cakap Mida nak bagi sesuatu yang tak pernah Mida bagi kat dia. Kenapa tak bagi kat abang juga? Come on. Abang pun nak ke? We can kongsi, okay? On Bluetooth. Kongsi ramai-ramai. Yeah. Okay, baiklah. Tapi sorang-sorang, okay? Sayang, macam banyak je ni. Benda tak habis, sayang. Mida masukkan tu madu. Madu. Oh, madu. Madu ini. Ini ya. Ini ya, Mida. Untuk apa sebenarnya? Abang Azmi selalu IOPE, sakit perut. So, Mida nak masukkan dalam minuman dia. Jadi, sayang, macam mana guna dia ni? Masuk dalam air, kacau je. Tapi sebelum tu boleh tak? Mida! Macam kuat sangat suara dia. Mida masuk dulu, eh. I love you so strong. Bukan, kau bisa bernapas. Mida masuk dulu, eh. I love you so strong. Ui, wapeyek lah seorang tu lah. Kena letak madu lah. Macam ni lah. Jadi orang ketiga. Nazmi sakit perut lah. Dalam ni. Ni kalau dia minum seorang. Aku sakit perut. Pek letak dalam ni minum ramai-ramai. Alamak. Apa masalah dia ni? Panggil dia masuk dalam, tapi dia masuk dalam lah. Oh, ya. Aku sakit perut ni. Iwapeye juga. Aku rasa macam Iwapeye. Cirit. Oh, ya. Cirit. Ya, pergi. Pantas. Belum selesai, baru keluar setengah. Kacau lho. Aduh. Ada setengah lagi ni, Mida. Bukan yang gak tahan ini, Cik. Oh, gila, man. Abang kat mana? Kenapa nak beri nalan macam tu? Kau ni kejap. Kenapa? Mida dah letak ubat untuk apa? Minum je lah ubat tu. Madu ni memang untuk kesihatan perut. Terima kasih ya, Mida. Sama-sama ya, Bang. Oh, baik. Silat, ya? Oh, silat, ya. Jom, ambilkan untuk Bang Yoh. Ambilkan untuk isteri soleha. Baiklah, Bang. Praktis, ya, Bang. Kalau begitu, mari kita minum sekali. Hah? Ya, mari kita minum sekali.
Okey, dah minum sekali. Ya. Cakup, cak. Soleha. Okey. Ah, nanti kita tunggu ya, abang. Oh, cerit lagi nih. Oh, tak tahan. Aduh, aduh, aduh. Dia dah minum. Kalau dia dah minum, biasanya dalam kiraan 5 saat je. Dia boleh gone macam tu je. Okey, sama-sama kita kira. 5, 4, 2, 1. Dia. Ya, segar gitu. Nazmila? Nazmila? Ya. Kau kenapa kau? Nazmila? Nazmila? Udah jadi bantu Nazmila, ya. Yuk bangun. Nazmila, Nazmila. Man, man, man. Sabar. Nazman, bangun Nazman. Boleh tak habiskan dulu bawa panggil aku? Aku tak nak tengok kau buat benda-benda macam ni. Tolonglah, tolonglah. Bukan, bukan Nazmila. Ini sudah tidak bernyawa. Ha? Lihat. Nazmila, Nazmila. Nazmila, Nazmila. Nazmila. Oh, saya nak kau. Nazmila. Apa dah jadi dengan Nazmila? Nazmila! Hei! Suruh dia bangun. Cuy, gua enggak bisa tahan. Gua nyerah. Ah, ini belum sampai pertengahan, tak apalah cuy. Aduh, gua enggak bisa. Oke cuy, mohon maaf banget saya enggak bisa lanjut. Udah mau masuk pertengahan tapi kayak saya kan enggak bisa ini. Kenapa saya enggak beraturan gitu cuy? Ini bukan ceritanya yang mau dinikmati, tapi kok kelakar semua, mulai dari awal kelakar terus. Aduh, kepala saya pening banget, sumpah. Tak tahu kenapa cuy, saya kalau ngakak itu kepala saya sakit banget gitu ya. Astagfirullahaladzim. Macam nih kak cari duit. Oke cuy, ini kali pertamanya saya betul-betul, aduh gak kuat, sumpah. Saya benar-benar gak kuat cuy, saya bendera putih nih, saya gak kuat gitu ya. Masalahnya lawakan mereka tuh non-stop gitu ya, non-stop banget. Mungkin karena saya selera humornya yang terlalu berlebihan, tak macam korang gitu ya, jadi macam inilah cuy ya, saya gampang terhibur jadi. Oke. Insyaallah besok kita akan lanjut lagi cuy ya. Insyaallah besok akan kita lanjut lagi. Dan mungkin itu aja cuy. Saatnya saya pamit undur diri. Kalau mau suka dengan video ini silahkan di like, di share ke sosial media yang kalian punya. Kalau gak suka, dislike aja. Saya Andy, thank you next. Thank you next dan thank you next. Bye.